Selamat pagi Tribuner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamsa, jurnalis Tribunsumbar.com dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuner saat ini saya sedang berada di Pasar Bawak Barra, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Tribuners, saya akan melaporkan bahwa pemerintah daerah saat ini melakukan pangan murah, pasar murah maksud kami yang ada di Desa Barra ini. Dan kita bisa lihat Tribuners bahwa ratusan ibu-ibu berantri untuk membeli beras dengan harga murah yang diadakan oleh pemerintah. Nah, dari tadi di Tribuner sejak pukul 9.00 dimulai, dan ini pembeli sudah mulai berkurang. Nah, tadi woi, saya mau masak nih. Demi bahkan ada yang rela membawa anak untuk antri dulu. Ini dekat bahan. Harganya kalau beras yang 5 kg berharga Rp52.000, Tribuner. Telur 1 rak Rp50.000, minyak 13.000 per liter, gula pasir 15.000 per kilogram, 20.000. Kentang 15.000, bawang merah 25.000, 35.000, bawang putih 20.000, cabai rawit. Demikian yang dapat saya laporkan. Saksikan terus update informasi kami dari Tribunsumbar.com. Bersama saya Hamsa mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.